Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, di Urang Lembur Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau tip atau cara memperbaiki setir yang tidak simetris seperti ini nih. Ini ketika posisi ban depan lurus, sementara setirnya tidak simetris atau menceng seperti ini. Ini bagaimana caranya untuk memperbaiki setir yang tidak simetris lagi. Harusnya kan ini ke sini ya, ini harusnya simetris gini. Nah sekarang ini lebih ke arah kanan. Posisi setir itu tidak simetris, lebih ke arah kanan seperti ini. Nah ini sebetulnya bisa diperbaiki atau bisa diluruskan, tetapi kita harus membongkar ini. Nah bagaimana caranya? Mari kita mulai. Begini caranya. Pertama kita buka aja di sini. Ini kalau khusus untuk katana ya. Nah ini di sini kan ada soketnya ya, soketnya ke sini. Ini untuk apa namanya, kuncinya. Nah di sini ini kunci untuk menaruh cover ini ya, cover klakson. Ini berfungsi juga untuk klakson karena ini menekan, ini menekan ke itu sehingga akan terjadi bunyi klakson ya. Nah selanjutnya di sini kan ada baut ya. Ini ada baut, jadi kita buka aja bautnya. Kita buka karena ini pengunci setirnya, jadi bautnya kita copot aja. Ini menggunakan kunci baut 17. Nah, ini 17 ya. Kita buka aja. Lumayan keras. Ya, kita buka. Nah ini ya, kita buka bautnya. Setelah itu kita pukul-pukul sedikit, kita pukul-pukul sedikit untuk diangkat. Nah ini kan bisa dicopot tuh ya, ini bisa dicopot. Ini posisinya kan tadi seperti ini bisa dicopot. Oke, setelah itu kita paskan saja karena ini ada gigi-giginya. Di sini ada gerigi-geriginya untuk mencengkram atau memperkuat posisi. Nah ini kita luruskan saja posisinya, kita simetriskan. Nah, kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Nah udah ya, posisinya udah simetris ya. Oh ya, gampang ya, cuman dicabut aja. Ini posisinya kita sedikit diatur aja seperti segimana. Nah, ini kurang sedikit nih. Nah, ini segini aja cukup ya. Cukup. Setelah itu kita pasang lagi bautnya. Kita pasang lagi bautnya. Ini menggunakan kunci 17 ya. Udah, kencangin aja. Kencangin lagi. Hmm.
udah kenceng. Ya udah, tinggal pasang lagi ininya. Pasang lagi, ini harus ngepas ke ini, ketiga titik ini. Ya. Ini penguncinya. Oke, kita masukin. Sampai dilepasin. Terus masuk, harus ngepas. Nah, udah masuk. Nah, sekarang posisi setirnya sudah simetris ya. Sudah simetris. Ya, mungkin itu aja cara mensimetriskan atau memperbaiki posisi setir Suzuki Katana. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.